nggih. Tadi matur. Ya variasi tidak terlalu kotor. Kalau kotor biasanya warnanya ada kecoklatan ini. Tapi mungkin karyanya kurang. Nah, perlu diposting. Ayo. Ada yang daripada turun mesin ya di turbin ini juga ada bisa lebih mirip lah. Ya udah otomatis, nanti kan keluarnya kan jauhnya ke atas, jadi penggantinya nggak pakai solar di tangki, tapi menggunakan ini, jadi dia sirkulasi pembersihan. Nyampe ya.
mobil-mobil ekspedisi yang mau digurah. Gurah torking mobil diesel enter diesel turbo, prosesnya bisa dilihat. Terima kasih yang sudah menonton, like and share. Ini nih, aku jatuh. Nyetir. Mau apa aja nih? Ini dia nih, jatuh. Oke lagi, oke. Jadi proses purging itu cuman posisinya nanti mesin dihidupkan, dinyalakan, ini diganti selang bahan bakarnya. Dengan menggunakan cairan dari minyak. Kita memanfaatkan alat yang ada, karena pengerjaannya kita dua mobil, jadinya yang satu pakai botol aqua pun bisa, yang satu tadi menggunakan tabung standar yang sudah digantung, bisa digantung. Kalau yang ini kita bisa juga mau memanfaatkan menggunakan botol aqua juga bisa. Oke. Satu pompa kondisi menyala, selanjutnya kita lihat prosesnya. Waktunya kurang lebih 30 menit ya, sampai cairannya habis. Cairan yang kita masukkan seperti ini, satu botol seperti diesel, tunggu sampai habis.
juga sendiri. Coba dicek ya. Kalau yang ini lebih kotor, Pak. Kelihatan. Jadi kita nggak bersihkan saringannya karena masih baru.